Show, selamat malam yang akan kami hadirkan di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Ini ada viral video di media sosial, video seorang karyawan waralaba minuman kopi yang kedapatan mengintip dada konsumen. Pihak waralaba minuman kopi sudah mengeluarkan pernyataan permohonan maaf secara resmi dan memecat karyawan tersebut. Sementara itu dua orang pelaku juga sudah diamankan oleh polisi. Berikutnya, ini membanggakan banget gak sih? Jadi ada salah satu sineas Indonesia, sineas kita namanya Amelia Hapsari yang mendapatkan undangan kesempatan dari penyelenggara Oscar untuk menjadi juri untuk ambil bagian dalam pagelaran Oscar 2021 mendatang. Jadi Amelia ini menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia. Dari total keseluruhan ada 819 sineas di seluruh dunia. Nanti kita akan ngobrol bareng dengan Amelia ya. Lalu berikutnya kita akan jalan-jalan nanti. Udah lama dong gak jalan-jalan, pas banget nih. Kita akan jalan-jalan ke Hamburg, Jerman. Ini ada miniatur Wonderland yang semuanya di sini serba mirip sekali, serba nyata, termasuk yang paling ikonik adalah miniatur stasiun dan bandara. Ini bahkan mendapatkan penghargaan dari Guinness World Records. Semuanya akan kami hadirkan di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Anda bersama saya, Tiffany Raitama. Video dari seorang karyawan waralaba minuman kopi yang mengintip dada konsumen setelah mendapat kecaman keras dari warganet, akun media sosialnya dilaporkan. Dan akhirnya polisi mengamankan dua orang pelaku.